Oke boy, balik lagi sama gue di Rise Channel Velvet Lengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR yang kota Semarang, di Jawa Tengah. Itu adalah Yonggan Speed. Nah, kebetulan sekalian mampir, sekalian gue pengen bikinin konten spesial buat kalian. Dari kemarin pada ada beberapa yang komentar sama gue gini, "Bang, bosen gak sih bang warna velg itu-itu aja bang? Hitam, silver, black polish, hitam silver. Bosen gak sih bang?" Iya memang bro, kalau kita ngomongin bosen pasti bosen. Makanya jadi di video ini gue bakal kasih lihat sama kalian velg-velg yang warnanya di luar daripada yang biasa. Ya udah, gue bakal ulas beberapa velg yang memiliki warna spesial, yaitu adalah warna gold. Nah, penasaran velgnya apa aja? Ya udah, langsung ikutin gue, let's go. Untuk yang pertama, udah nggak asing dan nggak lain, ini adalah HSR Bun. Nah, yang dimana velg ini juga gue pakai untuk di Obri. Cuman yang gue pakai kebetulan warnanya bukan warna gold, tapi warnanya warna biru. Ini HSR Bun, spesifikasi ring 16, dengan lebarnya 7, offsetnya 42. PCD-nya ini double PCD di 4100 dan 4x114. So, buat teman-teman yang mobil Jepang, city car, bisa pakai ini. 400, 4x114, banyak banget pilihannya nih, ya kan? Nah, untuk dari desainnya sendiri, ini tuh desainnya udah sporty banget, racing banget. Itulah salah satu alasan kenapa akhirnya gue milih HSR Bun untuk kita pasangin di Obri. Dia modelnya udah racing banget, udah gitu detail-detailnya juga manis banget nih. Di pinggiran lipsnya tuh kayak ada groove-nya lagi, jadi manis banget. Dan kalau ngomongin warna, seperti dia bilang gue di awal, ini warnanya spesial, yaitu warna gold yang dimana lain dari yang lain, ya. Sekarang udah saatnya untuk kita lebih berkarya, lebih berani untuk menggunakan warna-warna yang lebih berbeda untuk mobil kita. Kenapa? Lebih berani, lebih tampil beda gitu, boy, ya kan? Nah, terus di sini ada embossnya racing monoblock HSR wheel tuh. Ada tulisan Jepangnya juga tuh. Watashi wa. Gua enggak ngerti bahasa Jepang, ya. Ini bisa menjadi salah satu velg yang paling pas banget kalau emang kalian pengen ngejar tampilannya racing dan lain daripada yang lain. Oke, gue masih punya velg selanjutnya, ini dia. Nah, selanjutnya ini velg yang kedua, ini adalah HSR Yuzawa dengan spesifikasi ring 15, lebarnya 6,5 dengan offsetnya 38. Offsetnya cocok nih untuk mobil-mobil Brio Agya masuk nih. 38 tuh enak nih, kalau dipakai di bagian belakang tuh pas, dia pasti rata body nih, rata body banget. Nah, untuk modelnya sendiri, lagi-lagi dia modelnya sporty, lebih racing gitu kan modelnya. Dia ada 6 palang, terus di sini kebetulan dia juga single PCD, 4x100, ya kan? Seru kan, kalau kalian kan demen banget tuh katanya, "Bang, single PCD bang, single PCD." Gue sih gak begitu demennya yang ini, double. Biar kemana-mana berdua, gak ngaruh ya. Nah, buat teman-teman yang mau cobain velg ini, kalian bisa langsung datang aja ke HSR store terdekat ya, official store terdekat. Kalau untuk yang di Jawa Tengah dan Semarang sekitarnya, kalian bisa datang ke sini, Yonggan. Nih ada alamatnya di bawah sini. Kalian bisa datang, kalian bisa fitting sepuas mungkin. Kalian cobain velgnya satu persatu, kalau udah puas baru bayar. Kalau misalnya nggak cocok, masih kayaknya, waduh bang kayaknya masih agak kurang nih sama mobilnya nih, ganti model lain, masih banyak pilihan lain ya. Cuman kalau gue memang bisa dibilang warna gold ini itu merupakan inovasi yang cukup fresh ya di dunia pervelekan gitu loh. Jadi ya velg ya jangan hitam lagi, silver lagi, bronze lagi ya kan. Sudah saatnya nih, ayo. Ada yang berani coba nggak mobilnya pakai velg warna gold kayak gini? Berani nggak? Ya udah, kalau misalnya berani kita langsung datang aja ke toko, fitting, cocok, bayar. Terus posting di story, jangan lupa mention ke gua, oke? Nah, terus abis ini gua masih punya lagi nih, tunggu ya, gua ambilin dulu. Nah, ini dia velgnya. Ah, kalau dari tadi ring 16, terus ring 15, sekarang kita naik lagi. Agak gede lagi ringnya ya. Ini adalah HSR Siak dengan spesifikasi ring 17, lebarnya 7,5 dengan offsetnya 42.
Nah, kalau untuk PCD-nya kebetulan ini double PCD, dia di 400 dan 4x114. Tuh. Modelnya mah racing banget. Dia punya 7 palang yang dimana di setiap palangnya itu dia ada double groove, tuh, ya kan? Jadi walaupun modelnya sporty, tapi di sini tuh dengan ada groove-nya ini tuh kayak lebih apa ya? Memperkuat kesan bahwa lebih kuat gitu kan, lebih kokoh, velgnya tuh lebih kokoh, ya. Jadi manis banget nih. Ini kayaknya kalau dipakein di mobil-mobil kayak Avanza, gitu kan, Xenia, Jazz, Yaris, manis banget, ya kan? Apalagi kalau misalnya contohnya mobilnya warna merah, ya kan? Lo pakein velg gold kayak gini, pasti langsung eye-catching banget tuh. Gua jamin, orang kalau lihat mobil lo tuh lewat tuh, wish, nengok, kenapa emang? Iyalah, soalnya mobilnya apa ya, eye-catching gitu kan, velg sama bodi mobil tuh warnanya tuh berani gitu. Nih Hanser Siak ya, jangan lupa kalau mau pasang fitting dulu ya. Kenapa? Karena di seluruh official tour HSR itu kalian bebas fitting, bebas nyobain velg ya. Bukan hanya velgnya aja yang ditempel di mobil, tapi velgnya, pakein bannya, tempelin ke mobil, cobain, boleh ya. Kalau nggak boleh lapor ke gua, beneran boleh kok. Mau satu velg, dua velg, tiga velg, empat velg, lima velg, 10 velg bisa, tenang aja pokoknya ya. Itulah salah satu ininya kita ya. Udah gitu jangan lupa, kita juga punya free maintenance, yaitu ada gratis nitrogen, gratis tambal ban, sama gratis balancing. Nah, HSR Siak ini gimana menurut teman-teman? Gua sih naksir benar sebenarnya, cuman kalau untuk Obri kayaknya nggak bisa masuk. Ya kan, paling mungkin nanti City ya. Honda City hatchback pakai HSR Siak ini masih bisa masuk nih. Konsepnya masih masuk dan fitmentnya juga masih ketemu nih. Ya udah, tunggu ya. Gue masih ada satu velg lagi nih. Ini dia. Sama Gias 2022, HSR Wheel dan Acelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Acelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Acelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian Gias 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal diredam saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke booth dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di booth HSR dan Acelera. Gua tunggu ya. Nah, ini dia velg yang terakhir yang udah kita siapin. Ini adalah HSR Sebun Suta. Ya kan, yang dimana tampilan udah racing banget dah. Untuk speknya sendiri dia ada di ring 17 dengan lebar 7,5 dengan offsetnya 45. Tuh. Ya kan? Rata fender. Pasti bisa banyak dapat yang rata fender nih, 45. Nah, Sebun Suta ini dia memiliki modelnya juga lebih ke mengarah ke model-model sporty racing. Dia punya 1 2 3, dia punya 7 palang juga. Cuman bedanya dengan Siak, tadi kan kalau Siak itu palangnya tebel-tebel kan? Nah, kalau Sebun Suta dia tuh tipis-tipis. Ya. Nah, cuman yang gue suka dari Sebun Suta ini adalah jadi dia dari lubangnya ini ke lipsnya ini tuh benar-benar kayak kelihatan nyambung banget, dan di sini detail-detail groove-nya tuh benar-benar manis. Nih, jadi di setiap palangnya tuh dia kayak ada lekukannya gitu nih di sini tuh, ya. Nih, kalau ntar kalian bisa lihat secara detail, manis banget ke mobil-mobil kalian. Untuk PCD-nya ini bisa dipakai di 400 dan 414 ya. Kebayang sih kalau Yaris gitu kan. Yaris warna putih. Yaris yang lele ya kan? Yaris lele warna putih, terus velgnya kita pakein Sebun Suta kayak gini. Beh. Pasti eye-catching banget. Gue berani jamin, ya. Udah deh. Tadi itu ada beberapa pilihan velg yang kita siapin yang warnanya gold. Nah, di HSR sendiri juga masih banyak juga, seperti teman bisa lihat
di belakang ini mas variatif banget dari warna hitam, grey, silver, two color ya kan, two tone yang silver hitam, yang hitam merah ada semua. Tapi ya kalau gue lebih pengennya naikin, yuk kita coba berani berkreasi dengan velg kita gitu kan. Jangan velgnya itu-itu aja, jangan warnanya itu-itu aja, monoton gitu kan. Coba kan kita pakai warna gold, pasti akan lebih manis. Oke, gue sekali lagi ingetin buat teman-teman semua yang dari Jawa Tengah dan Semarang sekitarnya, kalian bisa langsung datang ke Yonggan di bawah sini untuk fitting velg, untuk ganti ban, mau spuring juga boleh aja, silakan. Jangan lupa di setiap tanggal 20 di setiap bulannya itu kita ada promo spuring cuma Rp75.000 saja. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Gue Aldi Reza undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.